Terakhir, ini banyak suara, jenderal itu cocok jadi presiden. Bung Karni, dalam situasi seperti ini, sampai kemarin, presiden ada Pak Tito diwakili oleh Kapolda karena Pak Tito lagi di Bali, presiden memerintahkan, sekali lagi, beliau menyampaikan, sebagai panglima tertinggi, saya perintahkan kepada TNI, jaga kebenaka tunggalikaan. Dan TNI sebagai garda terdepan dalam mengelola, menjaga bineka tunggalika, serta menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Itu satu, Pak. Maka beliau adalah atasan saya. Saya sebagai umat muslim, saya pernah bersumpah pada tanggal 15 Maret 1982, antara lain, demi Allah saya bersumpah di atas Al-Quran nih Pak Arani, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, nomor 1. Saya singkat nomor 3-nya, demi Allah saya bersumpah taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Apabila sekarang saya berkeinginan jadi presiden, maka saya melanggar sumpah saya. Umur saya sudah 56, Pak Karni. Kata ustadz-ustadz saya bilang, kehidupan di dunia itu hanya sekejap mata saja, kehidupan abadi di sana. Saya lebih baik menjadi tumbal untuk melaksanakan tugas menjaga kebineka tunggalikaan daripada saya jadi presiden. Ini pernyataan saya, Bu Karni. Baik.